Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'd. Saudara, hidup mukmin itu senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah dalam kondisi apapun. Seperti contoh hujan tadi, pendek kita membaca Allahumma sayyiban nafian. Allahumma sayyiban nafian. Itu bahagian daripada hidup yang tadi kita bicarakan pada waktu asar. Ya Allah, semoga yang tercurah ini mendatangkan manfaat. Kan pendek tuh. Sebab yang ngatur hujan itu bukan seperti yang terjadi kemarin itu pawang hujan, tapi adalah Allah Azza wa Jalla yang seharusnya kalau mundur siklus musim, sekarang musim hujan atau musim panas? Musim panas. Tapi yang mengatur hujan ad-dahar itu siapa? Allah. Maka dalam akidah Islam, la tasubbud dahar. Kamu enggak boleh mengutuk pada zaman. Ana ad-dahar. Sayalah dahar, ad-dahar itu. Jadi orang yang mengutuk kepada zaman itu, ngeluh kepada zaman itu, pertanda imannya lemah dan merupakan duplikat daripada kemusyrikan. Terima ajalah apa adanya. Ya, terimalah apa adanya. Karena kita lemah, dhaif. Ukhliqal insanu dhaifa. Manusia itu dijadikan oleh Allah dalam keadaan apa? Kondisi apa? Lemah. Semuanya lemah, Pak. Enggak ada yang kuat. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Ya. Apa yang dibanggakan manusia? Firaun yang begitu kuat, gimana? Mati enggak? Namrud yang begitu kuat. Nah, oleh karena itu coba kita lihat dalam pelajaran pada malam hari ini, surah Hud. Surah Hud mulai kita bicarakan ayat yang ke 24. Surah Hud 24. Aja lihat. Ada siman. Dia sudah pulang haji, muhalliqina ru'usakum. Sudah tahallul dia. Muhalliqina ru'usakum. Muhalliq tu botak, kalau muqassirin tu pendek. Muhalliqina. Ya Rasulullah, Allahumma yarham alal muhalliqin. Ya Allah. Surah Hud, surah 11 ayat yang ke-24. Dah ketemu man? Ya, nah coba kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul fariqaini. Tamsil al-fariqaini, dua fraksi. Dalam bahasa Indonesia itu misal itu telah diambil oleh bahasa Indonesia. Banyak sekali bahasa-bahasa Quran ini yang diadopsi oleh orang Indonesia. Ya, baik dalam bentuk apa? Dalam bentuk penamaan di mana di lambang-lambang negara mereka, lambang-lambang negara mereka lagi. Lambang-lambang penamaan di negeri kita. Mana contohnya? DPR yang disingkat Dewan. Dewan itu sama dengan penyusun. Dewan kitab. Nah, dewan. Dewan apa? Permusyawaratan, musyawarah, wasyawiruhum rakyat, ya rakyat, ra'in. Ya. Jelas tuh MPR majelis. Majelis orang yang duduk. Tempat
isim zaman dan makan. Banyak sekali yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kita lihat di sini Allah ungkapkan dalam kalimat yang mulia mas misal, misalnya contoh. Kalau contoh itu kan merupakan apa? Ibrah, pelajaran bagi kita. Ini contohnya begini. Kalau kita membeli sesuatu itu ada contoh barangnya. Mana contoh barangnya? Kata-kata sampel ya. Ya sampel, cocok enggak apa yang kita beli. Ini Allah membelikan contoh fariqaini, dua fraksi, dua kelompok firqah. Ya. Yang pertama kal a'ma, seperti a'ma. Mana a'ma? Pernah ada kata-kata a'ma? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Berarti a'ma buta, summum bukmum umyun. Apa mana umyun? Pak Aman. Berarti umyun? Subhanallah. Summum. Summum itu apa? Peka. Summum bukmum, bukmum itu gagu. Umyum itu buta. Nah, sekarang ini a'ma, seperti yang buta. Kalau yang buta itu meraba-raba enggak? Nah, sekarang kita tanya, mana lebih bagus, buta atau peka? Coba. Dua-duanya enggak bagus toh. Tapi sekarang kita bandingkan mana yang bagus, buta atau? Kamu pilih mana, Man? Salah pilih. Kalau buta, kita dituntun orang minta sedekah. Tapi kalau kita masih peka, masih bisa suha enggak? Oh, masih bisa. Dia masih bolot peka ya. Tapi bisa kerja enggak? Dia ngerti dengan uang. Ini uang. Tapi aneh lagi nih. Dalam kehidupan tuh, si buta yang tukang urut, istrinya ada 4 loh. Saya ketemu. Ketemu. Buta man, kamu aja enggak berani 4. Apalagi Hendra tuh. Enggak berani dia. Si buta tukang urut. Iya. Kenapa? Istrinya yang menuntun. Kalau kamu capek di sini, ya satu lagi yang kerja. Tuh. Amrukun mereka. Kalau kita malah 2 orang istri berantem mulu. Ini 4 istrinya akur lagi semuanya. Itu sama contoh ya. Buta semua. Nah, itu namanya. Coba kita lihat ya. Kal a'ma, seperti si buta. Wal asammi, dan si sumun tadi. Bolot. Ya. Ya, kalau bolot itu kan enggak terlihat. Pusing ini enggak berfungsi. Kemudian yang kedua, wal basir. Lawan daripada ama apa? Yang melihat. Ya, was sami'. Lawan daripada apa? As-sami tadi. Yang mendengar. Ini 2 contoh. Ya. Lalu Allah beri pertanyaan, hal yastawiyani masalah, adakah 2 contoh ini sama? Nah, kita disuruh cerdas. Disuruh cerdas untuk memilih mana di antara 2 ini yang terbagus. Itu namakan apa dalam teori ilmiah? Studi banding. Jelas? Harus membandingkan. Ini. Nah. Ya. Jadi persoalan orang enggak senang dengan PTDI itu kan selera. Sebanyak orang yang enggak senang ada lagi orang yang senang. Paham toh? Itu telah merupakan apa? Ya, tunangan dunia. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha.
semua yang ada ini Allah jadikan pasangannya. Ya. Tapi apakah karena ketidaksenangan orang itu kita akan diam? Enggak boleh. Kita bekerja. Wa kulli amalu fasayarallahu amalakum. Kamu disuruh bekerja, beramal. Nanti hasil usaha amal kamu itu nanti akan diperlihatkan Allah untuk generasi yang berikutnya. Tentu amal itu illal ladzina amanu, amal yang didasari apa? Iman. Ya. Kalau Islam kerja tapi landasannya apa? Iman. Apa bunyi ayatnya, Bas? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kenapa disebut amanu? Karena amanu itu adalah power untuk mendapatkan amal. Semangat bekerja itu akan bagus kalau ada iman. Maknanya apa? Iman itu, amal itu baru ada nilainya kalau ada standar iman. Itu yang dikatakan oleh Ustaz khutbah tadi. Orang beriman itu Al-Qaisu namanya. Al-Qaisu itu orang yang cerdas. Ya. Mandana nafsahu, orang yang mempersiapkan dirinya. Wal amalu lima ba'da mautih, dia beramal ya untuk setelah kematian. Tuh, itu yang dikatakan cerdas. Jadi dia berbuat bekerja itu bukan untuk negeri dunia tapi untuk negeri akhirat. Kenapa akhirat, Li? Kenapa akhirat, Li? Walal, dibaca ayatnya, jangan akal-akal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih bagus dari yang pertama. Apa itu yang pertama di sini? Ad-dunia. Mana dunia? Dekat, sementara. Ya, walal akhiratu khairu wa abqa. Ya, di sini kita lihat Pak, nilai amal orang beriman itu ya senantiasa dia istiqamah terhadap perjuangan Islam. Kalau Habib Rizik tu mau ya berapa mau uang dikasih toh. Tapi apa artinya uang ya kalau tercoret dalam sejarah kemanusiaan, coba uang bisa dibeli. Bisa dicari, tapi nama baik manusia itu adalah merupakan umur kedua. Masya Allah, Imam Syafi'i dah meninggal, udah tapi masih disebut enggak? Masih disebut. 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah, itu langsung sudah berumur 1200 tahun yang lalu Imam Syafi'i. Masih disebut enggak? Masih disebut. Imam Bukhari masih disebut. Makanya nama baik itu adalah merupakan apa? Merupakan apa? Adalah merupakan umur kedua bagi manusia. Paham enggak, Pak Rahman? Itu hati-hati kita. Ya, itu yang tamsilnya Allah berikan. Ada dua kelompok, dua golongan, yang satu buta dan bolot, yang kedua melihat dan mendengar. Hal yastawiyani, adakah dua kelompok ini sama? Podowai sarwakene, sama enggak? Jawabannya apa? Bagi kita orang beriman di sini kita dapat butuh akal yang membandingkan itu adalah akal, dan akal itu didasari dengan apa? Wahyu, maka menimbulkan al-furqan, pembeda dalam diri. Ini enggak benar, ini omdo, ini enggak bisa dipakai ini. Paham? Omongannya yang gede tuh. Ya. Paham tuh Pak Rahman? Orang beriman begitu. Dia mengerti dengan apa namanya Al-Furqan itu dari siapa? Dari Allah. Bukan dicari-cari, enggak dari Allah. Dari Allah. Ya. Nah, jadi harus studi banding. Ada yang dikata comparative study sekarang.
Studi banding, mempelajari perbandingan, perbandingan. Ya, makanya Bapak terhormat, ya, imam kita di Masjid Istiqomah ini ya sudah mengiklankan, telah menjelaskan bahwasanya tentang Ramadan dengan haji itu patokan kita bukan apa? Bukan Indonesia tapi Mekah. Itu yang lebih mu'taman. Jelas kalau Mekah besok puasa kita besok juga. Kalau Mekah besok Aid kita besok juga. Paham enggak Pak Rahman? Kenapa harus tanya, Man? Kenapa demikian? Ya benar. Nah, sekarang begini. Dulu zaman batu berpindah menjadi zaman apa? Zaman perunggu, zaman besi, kemudian zaman apa lagi? Zaman digital, zaman manual. Sekarang apa? Zaman apa? IT. Ya. Jelas. Maka zaman IT itu dinamakan apa? Window on the world. Apa itu window? Dunia ini satu jendela. Kemarin tuh ada yang mengatakan, oh begini, perbedaan dulu pernah juga terjadi antara Mekah dengan Yaman, berbeda waktu lebarannya. Sekarang kita tanya, kalau sekiranya pada zaman Rasulullah bertemu dengan ilmu pengetahuan IT, mungkinkah terjadi perbedaan? Coba jawab. Tidak mungkin, karena komandonya Nabi. Apa maknanya? Apa yang terjadi di Mekah kita ketahui sekarang ini. Paham tuh Pak Darman? Itu penggunanya untuk belajar laptop tadi. Ya. Dem. Bisa. Pak bunyi Man. Ini murid udah pada pintar-pintar nih. Baca Man. Kacamata lagi. Ya, nah jelas toh, jelas makanya di dalam kaidah usul al hukmu yadurru ma'al illah, hukum itu sesuai dengan durasi waktu. Barang bagaimana ilatnya, jelas kita harus paham hari itu satu, tidak dua, cuman yang berbeda itu waktunya. Jelas, kita jangan membicarakan oh, apakah isim zaman, isim makan. Yang jelas al-hajju Arafah, jelas toh. Artinya kapan orang wukuf, haji wukuf di Arafah, ya wes kita disunahkan saumu yaumi Arafah, kan tidak ada ikhtilaf toh. Kembali merujuk kepada dalil. Tidak ada ikhtilaf lagi. Jelas saudara. Nah, ini sudah diumumkan bahwasanya di PTDI ini bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, bukan apa lagi? Al-Irsad, bukan lagi apa lagi? Al-Wasliyah, bukan apa lagi? Bukan Hizbiyah, tapi apa? Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, itulah kita. Jelas toh, itulah kita. Jangan disangka itu PTDI itu NU. Maka nanti saya bilang sama Ustaz imam kita nanti, awal Ramadan nanti, kita sudah mulai berkunut. Kunut kapan? Witir. Karena dalam witir kan ada kunutnya. Bukan hanya harus kita berwitir 10 terakhir. Enggak. Setiap berwitir itu ada kunutnya. Dalilnya jelas. Paham tak? Kalau kebiasaan negeri kita kan witir itu kapan? Oh sudah kunutan katanya. Apa tandanya? Jual ketupat. Kalau sudah jual ketupat sudah tanda malam dikunutnya. Ada tandanya. Tuh. Tapi bukan demikian. Itu bukan dalil. Setiap witir itu ada ku. Hatta kita kerjakan witir itu di luar mah. Di luar mah. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait. Coba dibaca dua kunut. Allahumma hdina fiman
Masya Allah. Coba Hendra, kita dengar. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Paham toh? Jelas toh? Jelas. Mana hadisnya? Dari Ali bin Abi Talib, dari Hasan, dari Husain bin Ali. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan kepadaku, ya kunutal fil witri. Kunut yang dibacakan di waktu witir. Di witir loh. Bagaimana kunut subuh? Itu ikhtilaf para ulama. Jangan kita bilang tidak ada kunut, ada kunut. Dan jelas saudara, kalau subuh, kalau Imam Syafi'i, itu orang yang tidak berkunut itu harus sujud sahwi. Karena para imam mujtahid itu berbeda pendapat tentang kunut subuh. Tapi kalau witir ada. Paham tuh, Bas? Nanti Ramadan mudah-mudahan kita diperpanjangkan umur. Allah bertemu Ramadan nanti. Mulai dari malam pertama tadi yang kita baca kunut. Ya, karena dalam Ramadan itu kita memperbanyakkan doa. Ya. PTDI itu anti kunut enggak? Sekarang PTDI yang mempelopori kunut gitu. Tapi dalam apa? Witir. Paham? Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian ya Allah jelaskan, afala tadzakkarun, apakah yang demikian itu kalian tidak menyadari? Zikir kan ingat bahwasanya dua perbedaan itu tidaklah sama. Yang melihat, yang mendengar, yang buta, yang peka tuli, enggak sama tuh. Ya. Di sini kita lihat saudara-saudara, untuk mendapatkan ilmu itu dibutuhkan apa? Serana. Serananya apa? Panca indera. Panca indera pertama kali itu apa? Mata lagi dibilang, dia mata melulu dia. Telinga. Nah. Mana ayatnya? Nah. Mana ayatnya Zahandra? Sama'a wal afidan, dia yang baca setiap hari Jumat. Apa punya ayatnya? Baca hal atal insan, coba baca. Terus inna nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Jadi kita nanti kalau subuh ini sudah mulai mentadaburkan, menghafal ayat-ayat pendek yang setelah kita pelajari kemarin, kita mulai itu wahum yastarikhuna fiha, kan sudah hafal itu. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila wallahu wal ganiyul hamid. Itu sudah hafal kan. Untuk menambah itqan hati kita. Kalau hanya sekedar kita belajar ya tanpa kita mentadaburi ayat tersebut, itu kayaknya habaan mansura. Seperti buih, seperti debu yang ada di terbang angin. Kita mengharap biarlah iji, tapi bisa bertambah ilmu kita sesuai dengan doa Nabi, Allahumma zidna ilman. Allahumma zidna ilman, ya Allah tambahlah setiap hari ya ilmu. Karena ilmu itu apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, akan terangkat derajat seseorang
kalau dia beriman dan berilmu. Ya, di sini iman dan ilmu, Pak. Ah, sekarang begini. Dia tidak beriman tapi ilmunya ada. Bagaimana Allah memutuskan ilmu itu hanya sebatas dunia? Mana contohnya? Ini kan yang bertemu dengan Kahraba itu bukan orang Islam, Pak. Nih. Listrik ini. Itu kan Thomas Alva Edison, toh. Dia punya ilmu. Tapi enggak beriman bagaimana? Para ulama menetapkan kalau orang yang tidak beriman, berilmu, dia hanya mendapat nikmat ilmu itu sebatas dunia. Akhirat mah enggak. Tapi kalau orang beriman mah enggak. Kalau dia berilmu, dari dunia dan akhirat dia mendapat nilai. Paham tuh, teman? Itu sebetulnya. Oh, kalau begitu Thomas Alva Edison masuk surga juga tidak bisa, karena dia kafir. Paham tuh? Nah, yang ahli jannah itu adalah apa? Orang yang beriman. Walaupun dia tidak punya ilmu, tapi beriman. Insya Allah, karena imannya itulah kalimah la ilaha illallah, itulah yang mengantar dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Faham, Dili? Jadi ya.